Anda masih bersama saya Ridwan Syazhar di seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung Rita Ferita menegaskan terkait adanya pedagang pasar yang terpapar COVID-19. Warga yang sempat berbelanja di Pasar Sedang Serang, Lewi Panjang, dan Haur Pacuk dapat mengikuti rapid test di puskesmas di sekitar tempat tinggal masing-masing. Untuk meminimalisasi penyebaran COVID-19 di ketiga pasar yang sempat kedapatan pasien COVID-19, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung Rita Ferita menganjurkan kepada warga yang sempat berbelanja di tiga pasar tersebut dapat melakukan rapid test secara gratis, tinggal datang ke puskesmas menyebutkan tanggal waktu berbelanja. Pihaknya telah melakukan rapid test secara acak atau random pada 43 pasar tradisional di bawah pengelolaan pasar bermartabat maupun swasta. Terdapat 45 orang yang reaktif, kemudian ditindaklanjuti dengan swab test dan 4 diantaranya positif COVID-19. Yang sudah keluar hasilnya kan rapid juga nggak semuanya langsung jam itu keluar. Yang sudah keluar 3 itu, 3 pasar itu. Yang positif itu setelah di swab itu ada berapa? Jadi gini dongengnya. Perasaan udah pernah ngedongeng ya, Teteh? Dari 43 pasar, ya. 45 yang di rapid ya, pasar rapid ya, rapid. Ada 45 yang reaktif. Dari 43 pasar, ada 45 yang reaktif. Dari 45 yang reaktif ini dilakukan swab. Itulah yang keluar. Yang positif. Pedagang yang positif. 4. 4 ya, Teteh. 4 yang swabnya positif. Sedang Serang 2, Lewi Panjang 1, Haur Pancung. Pihaknya pun menambahkan tidak menutup kemungkinan akan bertambah setelah selesai swab test lainnya. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.